Yo guys, and welcome to my video. So, hari ni aku janjikan dekat korang yang aku akan buat video pasal Google Pixel 6 Pro yang ada dekat tangan aku ni baru je lepas unboxing. And kalau korang nak tahu, aku dah pakai telefon ni dalam like 3 ataupun 2 hari sebab aku nak make sure yang orang kata dia punya, orang kata algorithm dia and cara dia nak save bateri tu ada dekat dalam ni so that dia boleh belajar cara aku punya penggunaan. So, macam korang tahu, this thing is 12GB of RAM and dia akan connected dengan aku punya Samsung Galaxy Watch 4 ni sebab korang tahu aku memang suka jam ni untuk pakai pairkan dengan Android. And dua-dua ni actually dipromokkan oleh Google untuk guna ataupun pairkan at each other. So, the plan is hari ni aku nak pergi dekat Genting tau untuk orang kata makan kejap dekat sana. Lepas tu maybe tak gambar and beli barang sikit. Beli barang macam shopping ke apa kan, tapi tak adalah sampai nak bazir duit betul-betul. Alang-alang pergi dekat Genting tu kan, aku akan test battery life yang ada dekat Google Pixel 6 Pro ni sebab dia 5000 mAh tau. And ada orang kata review 5000 mAh tu boleh tahan sampai like 2 jam, 3 jam je. So aku akan cuba untuk like test it out. Tapi aku takkan guna ni untuk navigate. Like the whole trip ni aku takkan navigate guna Google Pixel 6. Aku just guna navigation ni untuk pergi dekat rumah Arif je. Other than that, memang aku akan guna iPhone je untuk buat maps ataupun guna untuk Waze. Alright, let's go. Aku dah tak sabar actually. Alright, dah setkan navigation, let's go. Aku harap Arif tak marah aku punya navigation ni. Kenapa dark mode lah? Ah, biar je lah. Sekarang dah 93% kot. Sekejap gila dia turun. Boleh survive ke tak ni? Okay, let's go. Alright, sekarang kita dah sampai dekat kawan aku punya rumah. So kalau kau tengok dekat sini, maafkan kalau ada apa line ni, breathing ni sebab ni refresh rate 120Hz 87% and ambil masa dalam 15 minit macam tu. Ya, yeah, turun quite drastic lah. Tapi disebabkan ni tengah hari kan, so disebab screen terang and kuat display, so make sense kalau dia makan bateri. Now, kita bersiap breakfast dulu kot. Let's go. Oi, dah sampai. Wait. Wow, strong. Wah, canggih. Wow. Canggih tu. Canggih. Pasal ni first time aku diserve oleh robot. Nak bagi star 5. Tapi kan, nak bagi star 3 je sebab dia penggelangan. So dia patut letak atas meja. Tapi tak. So ya, yeah, 3 star. Ah, tengok fosil ada dekat video. Aku dah move on. Aku suka Samsung aku. Bye bye fosil. Lembu dalam mall. Hidup dah siut. Wui. So, baru je sampai dekat JPO. Sekarang dah pukul sekejap, sekarang pukul 1.30. Sekarang dah dekat pukul 2 and battery sekarang ni is 74%. So far it's been good sebab aku dah guna masa tengah hari tadi dalam like 80% kan, ataupun 84%. So it's good lah kalau nak dibandingkan dengan sebelum ni which is macam 2 jam je.
dah sampai dekat Shin Sui Temple. Eh, korang nampak belakang ni macam kabus kan? Aku tak sangka sebenarnya dekat belakang sini, dekat sini akan kabus sebelah ni. Baik, kita nak try tangkap gambar Pixel 6 Pro. So far pada pukul 3.30 dah sampai 64%, tapi internet tak ada. Aku tak tahu kenapa. So harap dia boleh bertahan lah at least. So jom kita pergi tangkap gambar jap dekat kawasan. Jom. Aku ni dah kira multitask dah. Satu rakam ni, satu rakam ni. Maksud kau tengok, tangga jauh gila. Sekarang aku dah penat demi menangkap gambar yang cantik untuk task camera ni. So high. Oh, ada burung. Wah, kat sini memang different vibe lah. Datang sini rasa macam ada dekat luar negara. Cuba tengok dekat dinding kat sini, tinggi kan. Lepas belakang ni kabus. So cantik lah. And tak ramai sih datang dekat sini. Sebab biasanya orang pergi dekat genting terus naik atas kan, dekat hotel tu semua. Sebab saya rasa tempat ni menarik dan sangat-sangat cantik. So kita kata setakat gambar guna Google Pixel 6 Pro. Let's go. So, update dengan Google Pixel 6 and aku punya tour pergi dekat genting ni. Actually kita dah sampai and then percentage battery sekarang is 53%. Boleh kata tahan lah since tengah hari kan. Dan aku guna way sikit, lepas tu aku guna untuk social media contohnya. Benda yang aku paling struggle sekali, okay, macam kau tahu aku dah tengok dekat kawasan temple tadi kan, tak nak gambar sikit. Rasa macam vibe-vibe dekat China. Tengok apa punya. Okay, sekarang dah pukul 5 tau dengan 53%. Bagi aku macam okey lah, tak ada macam intensive work. Aku tak ada typing sangat, but aku tengok, ada tengok social media. Aku macam okey je, tapi gambar masa dekat temple tu tak berapa nak bagus. Sebab yelah kabus kan, nak buat macam mana. Alright, sekarang nak pergi makan dulu sebab tengah hari tak makan lagi. Let's go. Ah, itu gaming. Ah, Google Pixel 6 Pro nak sangat kan? Ah, sejuk kau nampak. 16 darjah Celsius, mata-mata test Google Pixel. So, sekarang tengah test game apa ni? Main game kita ni lah. Main game drift. Nampak? Dekat sini kau boleh nampak ada 30 FPS kat situ. Google actually ada optimization untuk Pixel. Tapi tak semua game support lah. And untuk cuaca kan, sejuk kan 16 darjah Celsius kan? Rasa macam sentuhan ni macam okey je lah. Kalau nak cakap pasal panas kat sini memang tak ada lah dengan suhu macam ni. Kebanyakannya aku buka telefon ni adalah untuk test dia punya kamera and dia punya video. Dia kot 4K tau. So dia guna processing. Apa yang aku boleh kata signature video dia, kalau boleh tengok dekat sini kalau korang nak tengok. So far bagi aku macam tak adalah awesome, tapi on par dengan apa yang biasa aku rakam dekat iPhone. Boleh kata aku suka lah dekat Google Pixel ni. Tak pukul 8.30 dekat Genting Highlands, kau boleh nampak dekat sini suhu belakang tu dalam 16 darjah Celsius. So it's quite cold actually. And aku ada try juga buat gaming test untuk Google Pixel ni. Boleh kata makan dalam 10%.
tak lama pun aku main game tu. But ada a few things juga aku nampak. So HDR dia actually untuk takat gambar kulit is actually really over process. And then untuk magic eraser tu, Google punya works ataupun Google punya AI pandai determine dekat belakang tu macam mana bila kau eraskan, tapi tak semua nampak smooth lah. Kawasan-kawasan yang kau padam tu akan nampak macam orang kata ada something missing there, tapi kau tahu kat mana benda tu tak hilang. So far tu je lah yang aku boleh kata. And then aku akan tutup vlog ni untuk Google Pixel 6 Pro ni pukul 7.30 sebab aku dah penat gila. 33% untuk aku guna active social media. So tu je lah yang aku boleh kata. Actually dia ada adaptive sound tau. Kalau kau tengok video ke, dia akan dengar kawasan sekeliling. So dia akan naikkan lagi volume tu. Sangat menyenangkan. So kau tak perlu nak naikkan, kau tak perlu nak turunkan audio kalau contohnya nak dengar ataupun nak tengok movie ataupun nak dengar lagu. So yeah, tu je lah Google Pixel 6 Pro. Guna sehari dengan aku pergi Genting. First time aku pergi Genting since forever. Alright, tu je lah aku boleh kata pasal Google Pixel 6 Pro ni. Jom peace guys, leave a like, subscribe. So some keep smiling and see you guys on my next video. Bye. Bagi tahu aku, comment dekat bawah kau nak tengok lagi ke vlog macam ni. Aku tak tahu juga tengok aku punya camera, aku punya apa, aku punya spek dah kabur dah. Bye.